Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Inilah itu dah. Dan setengah daripadanya pula. Dan setengah daripadanya pula. Dan setengah dan bermula setengah daripadanya, setengah daripada orang yang masbuk ini pula. Diberi hukum masbuk pula. Itu menempat kita tafsir maknanya tu. Diberi hukum masbuk pula. Gapa dia? Kau bahas ini. Setengah tu pakam min litab'i. Bermula setengah daripadanya pula, yakni setengah daripada diberi hukumkan masbuk tu pula, ialah barang, masalah-masalah yang jatuh dan berlaku daripada kebanyakan daripada a'imah, daripada imam-imam. Berlaku tu bahawasanya mereka itu a'imah, imam-imam ni bersegera mereka itu a'imah, imam-imam ni cepat dakwah. Tu imam hypersonic. Aduh, misal tu imam lah kecepat sikit. Membaca bersegera apa? Bahawasanya mereka itu imam-imam ni bersegera mereka itu imam-imam tu bersegera membaca akan akan qiraahnya kari ah imam tu. Ya baca cepat dakwah. Bila tu imam tu baca cepat dakwah gak, nak jadi kan? Maka tiada dapatlah oleh makmum kemudian daripada berdiri ki, kemudian daripada berdiri qiyamnyo kia imam tu berdiri daripada sujud, tiada dapat gapo membaca Fatihah. Itu dia. Tengok molek tu. Bila dah tu imam tu halak cepat, maka tiada dapat, tak ada, maka tiada dapat, tiada bolehlah oleh makmum, tiada dapat oleh makmum, tak dapat gapo, maf'ul tak ada lagi tu, tiada dapat kemudian daripada selepas daripada berdiri qiyamnyo, berdiri qiyam oleh, berdiri qiyamnyo, berkiri qiyam imam, berdiri qiyam daripada sujud. Lepas pada tu imam diri kia daripada sujud tu, moga tu imam cepat. Makmum tak ada. Tak ada gapo, tak dapat gapo. Tiada dapat maf'u akan membaca Fatihah dengan sempurna kan dia. Dengan sempurna kan dia kan Fatihah. Tak ada nak baca Fatihah jadi sempurna. Moga tu imam tu cepat. Ha tu dia. Ha? Bila naik mari, maka sudah rokok imamnya. Itu dia. Bila dia naik mari tu baca Fatihah tak ada sepenuh. Lepas tu imam, maka sudah rokok oleh imamnya. Imam bagi masbuk tadi. Itu dia. Dia sujud belakang. Bila dia sujud belakang, sujud. Tak imam naik mari.
Naik mari tu imam baca Fatihah cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum pun naik mari bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Tu imam Allahu akbar. Allah cepatnya tu imam ni. Ha moga tu imam cepat. Lepas tu makmum tu kena buat lagu mana? Maka wajib atas makmum itu Iyo makmum tu rokok sertanya serta imam wajib kena rokok selalu sekali dengan tu imam tu. Ah tu dia. Kerana apa tu kata wajib tu? Kerana iyo makmum tu seperti orang masbuk. Ha tu be hukum serupa dengan orang masbuk dia tu. Maka didapat oleh makmum akan rakaatnya, rakaat makmum masbuk tadi. Iyo tak situ. Maka didapatnya dapat oleh makmum yang masbuk akan rakaatnya rakaat makmum masbuk. Bila dia rokok lalu boleh rakaat tu tak ada apa. Tapi dengan syaratlah. Apa tahu makninah sekali dengan tu imam dalam rokok tak apa. Dan jika jatuh seperti yang demikian itu, ha. Dan jika jatuh goyah. Kata seperti orang masbuk dan juga dapat rakaat tu. Dan jika jatuh oleh seperti yang demikian itu, demikian cepat imam itu jatuh dan berlaku pada tiap-tiap rakaat nyu rakaat imam sekalipun dihukum kata masbuk juga. Itu dia. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, Allahu akbar. Rakaat yang pertama. Kita pun Allah Maya naik maya rakaat yang dua. Iya, Allahu akbar tu ini. Kita pun beruh rakaat. Naik rakaat yang tiga lepas pada tahiyat awal pula dah naik mari. Baca sampai iya, Allahu akbar. Kita pun seruh rakaat lalu. Tiap-tiap rakaat masbuk semua. Jadi iya deh. Sekiranya imam tu ala kecepat. Kalau imam lama tak kena kerja imam lama. Gena-gena pun Yusuf kita mata dah. Nampak tu dia. Kita pertengah ni tu imam lama 30 week pas kita 20 week. Ha cepat hari kita lagi je. Ha sebuah dengan imam tu. Habis sekat tu. Dia boleh dah. Kata dia dan jikalau ketinggalan makmum daripada imam tu itu sebab hendak tamamkan Fatihah hingga rokok imamnya dan baki imamnya daripada rokoknya atau ia rokok serta imamnya tetapi belum lagi ia dapat tamak ninuh luhlu daripada baki imam daripada rokok di dalam sekurang-kurang rokok maka luputlah rakaatnya. Di situ pula mana kata hak sak ni boleh rakaat tu. Kenapa hak sak ni mana kata dia rokoklah dia rokok boleh sampai iya rokok naik agar apa iya dia rokok sekali dengan tu imam. Waktu boleh rakaat. Fardu tak gede tu imam tu nyegi cepat. Bila tu imam tu nyegi cepat, dia ning ni naik mari baca Fatihah siapa? Iya, tu imam rakaat. Aku nak wisuk Fatihah aku. Ya kacau nak wisuk. Baca wisuk, bosuk Fatihah dia. Dia rakaat. Rakaat selisih daripada selisih dengan tu imam. Tu imam naik dia turun. Ataupun tu imam tidak ada, dia baru rakaat. Ataupun selisih. Mana kata tak imam turun, tak imam naik, tak imam rokok, dia dah lagi. Bawa tak imam naik, dia turun, selisih. Ataupun dah rokok, bawa turun, bawa nak sapa, seruh lain. Ada tak maknina sekali dengan tak imam. Apakah nak kata temu ni? Kata dia, dan jikalau ketinggalan makmum, yakni daripada imam itu, ketinggalan tu sebab hendak tamamkan Fatihahnya, Fatihah makmum. Ia baca Fatihah nak wisuk. Dia kacau nak wisuk Fatihah dia. Sehingga mana tu? Tu dia ia ketinggalan tu. Hingga rokok oleh imamnya, imam makmum. Tu imam rokok. Dan bakai imamnya, imam makmum. Daripada rokoknya, rokok imam. Tu imam rokok. Lepas tu bakai daripada imam. Satu, tak daripada imam, daripada rokok. Satu masalah. Atau ia makmum. Atas ada rokok. Hingga ia makmum tu rokok serta imamnya imam makmum rokok serta imam dah tetapi rokok serta imam tetapi belum lagi ia makmum dapat tamak ninah. Tu dia yakni di dalam rokoknya tu dalam rokoknya rokok makmum tu
duk tak belum dapat tamak ni noh, duhlu daripada baki imam, baki imam daripada rokok. Di dalam kata rokok, di dalam sekurang kat semula. Belum dapat tamak ni noh, di dalam sekurang-kurang rokok. Sekurang-kurang rokok tangan sampai lutut. Apa dah tu deh? Mana kata tak ada tamak ni noh sekali dengan ta'imi. Ta'imi dak rokok, dia turun rokok, siapa di sekurang-kurang rokok tak ada tamak ni noh lagi. Ta'imi tidak ada. Jawab jika nyuk maka luputlah, jangan baca lopak, maka luputlah oleh rakaat nyu rakaat makmum masbuk sana tak leh rakaat dia. Ha, dia habis kat tu ayah tu bila luput rakaat kau, maka maka hendaklah wajib, maka hendaklah wajiblah iyo iyo makmum tu tu mengikut imam nyu imam makmum, mengikut barang yakni pada barang, pada tepat, pada rukun yang pada barang, pada tepat ataupun pada rukun, pada tepatlah sunat umum, pada barang, pada tepat yang ada imam padanya, pada barang, pada tepat tu. Mana turuk tu imam? Tu imam duduk mana? Yang duduk situ turuk tu imam. Lepas tu rakaat tu tak boleh rakaat tu. Kemudian hendaklah, hendaklah sini wajib, kemudian hendaklah wajiblah ia yakni atasnya, atas makmum wajib boleh datangkan yakni kerjakan akan syarakat lagi. Datangkan bila? Kemudian daripada salam imamnya, imam bagi makmum. Habis kata seperti barang yang tersebut akan dia oleh Alamah Syekh Shibro Shubro Mulasi Shibro Mulisi. Seperti barang wazalikal hukmul madhkuru, wazalikal hukmul madhkuru, dan bermula demikian itu hukum yang disebut tu kainun adalah ia seperti barang, seperti hukum yang disebut akan dia akan barang disebut oleh Alamah, oleh orang yang sangat aling Syubramulasi Syubramulisi Ali Syubramulisi Syubramulasi wis kata. Iya. Kata dia bermula yang sunat habislah. Habis kat tu. Syukurah. Kata dia bermula yang bermula perkara yang sunat bagi orang, bagi makmum yang masbuk qoba. Iyalah bahawa jangan iyo masbuk, orang masbuk tu membimbangkan, duk bergaduh-gaduhkan dengan membaca zikir yang sunat. Tak usah duk gaduh. Bila kita makmum hok masbuk dah, sunat bagi kita, tak usah duk gaduh dengan zikir-zikir hok sunat. Mari Allahu Akbar, bismillah lalu dah. Allahu Akbar kabira wajah tu penama, tak usah duk gaduh dengan zikir-zikir. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, itu ini Allahu Akbar, kita Allahu Akbar lalu. Buat gitu sendiri. Mari tidak kak, banyak ceritanya kita kena jaga. Banyak cerita kita kena jaga. Kalau kita tak bergaduh dengan hak sunat, kalau kita tak bergaduh dengan hak sunat, kita masbuk tapi tak bergaduh dengan hak sunat, boleh tak? Boleh. Tapi banyak ceritanya bercara dia. Apa tu? Nanti tengok. Ada cara dia. Itu dia. Tapi hak sunat lagu tu lah. Kalau rasa rajin nak baca hak sunat, mari wik-wah. Mari tunggu belum ada orang bayar lagi. Bayar sudah, duk tunggu. Buat lagu tu lah sini. Itu dia deh. Habis cakap tu. Kata dia. Kata jangan, tetapi hendaklah ia makmum masbuk tu kemudian daripada takbir nyo takbir makmum tu iyo hai iyo, tetapi hendaklah iyo orang yang masbuk tu iyo orang masbuk tu membaca Fatihah juwo. Ambil kata dulu nak baca Fatihah lalu lah. Kata membaca Fatihah bila takluk pada membaca kemudian daripada takbir nyu takbir orang masbuk sana. Takbir lalu dah. Tu mari pak Allahu Akbar bismillah lalu dah. Tu. Bih kat tu. Jua tu mari satu takbir mumahaku takbir. Melainkan kata hendak membaca, hendaklah ia membaca melainkan bahawa sengko ia masbuk akan dapat membaca Fatihah serta dibacakan zikir yang sunat itu. Kalau suka kata deh, tak apa. Tak imen ni. Aku deh semua ni. Tak imen ni kena dah. Ya baca surah Waqi'ah. Ya tak iza waqa'atil Waqi'ah. Allahu Akbar. Dah. Dia baca surah Waqi'ah.
15 ayat tu baru bergaduh. Ha, agi, ha, hidup sini baru tak apa. Kita masuk ni, mai Allahu akbar. Ha, baca. Deh, Allahu akbar kabira sikit eh. Atau bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kita suka kata, kita deh baca zikir dan juga deh baca Fatihah. Baca zikir hak sunat dan juga baca Fatihah deh dekat ini. Ha, dah suka kata lagu tu tak apa. Jadi ya. Abi. Tafrek melekenyo, maka hendaklah, hendaklah sunat itu. Maka hendaklah, yakni sunatlah didatangkan zikir yang sunat, kemudian dibacakan Fatihah. Bish katu. Dan apabila rokok oleh imam, dan padahal sebelum lagi membaca oleh orang masbuk itu akan Fatihah, ia itu tak sedar. Ada ia tak? Ha, itu dia. Kata dia, dan apabila rokok oleh imam, dan padahal sebelum lagi ia makmum masbuk, ha, membaca oleh orang masbuk, ha, dia dah tu jadi ia tu. Nampak tak tu dah? Ha, itu dia. Dan apabila rokok oleh imam, dan padahal sebelum lagi membaca oleh orang masbuk itu akan Fatihah. Ha, itu dia. Maka tiada ia membimbangkan membaca sunat seperti dibacakan seperti dibacanya Fatihah. Kalau kita ngaji ni, maka tiada mula situ tu. Ia berpagar tu. Ya likum. Ha, kita ngaji ya likum situ. Maka tiada. Maka mula di maka boleh likum. Maka tiada ia membimbangkan membaca sunat seperti dibacanya Fatihah. Ha, sekata tu likum kata balik. Anak-anaknya, dan apabila rokok oleh imam. Demi rokok. Dan padahal sebelum lagi membaca oleh orang masbuk itu akan Fatihah, ta'imir rokok dah. Ia tak ada baca Fatihah lagi. Itu dia. Kata rokok imam tu bila? Ta'imir rokok tu bila? Kemudian daripada takbir umpamanya, umpama takbir. Allahu Akbar. Kita takbir. Makmum imam Allahu Akbar. Tak ada lagi kita nak baca Fatihah. Itu dia. Maka hendaklah ia orang masbuk tu tinggalkan bacaannya, baca orang masbuk tinggal terus, tak usah baca Fatihah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar lalu. Ha, tak usah gaduh bismillah, tak usah gaduh pakar rokok lalu. Ha, tu lagu tu. Dan wajib ia, yakni dan wajib atasnya, atas orang masbuk tu oleh mengikut imamnya, imam masbuk. Ha, mengikut rokok, ha, mengikut pada rokok. Hal keadaannya makmum masbuk wajib oleh mengikut imamnya, imam masbuk pada rokok. Rokok yakni pada rokok. Baik, tengok situ. Ha, ada apa tu? Lepas tu Fatihah kita tu, hok kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab tu, ha, kok mana tu? Fatihah kita tu, maka ditanggungkan akan Fatihahnya, Fatihah orang masbuk. Kau tak ada langsung atau setengahnya, setengah Fatihah kalau dia baca sikit-sikit. Nampak satu dia tanggung oleh imamnya, imam bagi masbuk. Ah, tak imam tanggung Fatihah kita, tapi tak imam nak tanggung pun kena tengok juga tak imam tu. Ah, tu dia. Nampak satu dia, baik kena pilih juga oleh tak imam. Jangan jadi al-fat, jangan jadi fatan orang yang buat petenuh kepada orang. Jangan weh. Ha, kita ni, katakanlah kita ni boleh jadi terimeh belakang. Jadi terimeh semaya, bahala dia mahu tak terimeh pun. Tengok, eh, kapung, klik kapung, kita tengok, nampak ramai-ramai ni. Ha, ni tak akhir, ramai-ramai ni apa? Ha, ni dah patut sesuai jadi terimeh tu. Dia isi orang kapung tu. Ha, mana kata, jemputan daripada orang kapung, suruh kita tolong jadi terimeh semaya. Kita kena merai katik orang kapung. Ha, tu dia. Hawa dia mahu jadi tu, kat wetel bakoroh. Ha, makmum sinar mata, mula suka juga. Ha, buat tu tebak koroh lah dah. Ha, tu jadi susah. Bila jadi tikmir, ya kena tikmir banyak rasa. Kena tikmir banyak rasa. Kena tikmir rasa banyak karo. Kena tikmir rasa banyak karo. Satu, dari segi baca air. Ha, dari segi baca air, we kena. Ha, mana kata tak apa dah kita baca kena. Sedak suku kita nak buat talih.
Sedap dan tak boleh. Kena tu kita belajar boleh. Sedap kita suruh ek-ek lagu ni, malah sedap. Kena piang dia. Pengawal ni memang rai, siang di. Kena warah. Siang di tu. Dari segi baca tak apa. Pisah we kena. Kita baca kena dah. Lepas tu kelakuan hak zahir. Tu hak orang kampung tengok sangat-sangat. Nak sebuah diri yang hidup lengok lonek-lonek. Kaki tangan kita jangan hidup lepas sangat. Walaupun tak batas maya, kita buat dengan rupa cara hak kita pandang. Gerak lagu mana hak tak batas, garu lagu mana. Acu boleh, we tetap lalu dah. Tetap kong. Tu orang panggil murah ni tengok. Barulah hati orang kampung dia tengok, hati makmum kita tu berasa suka. Tak apa weh. Dia jadi liah hati. Tu jadi punah tu orang panggil. Dia makmum liah hati, siap. Tu dia deh. Ada padah aja kita ni. Habis cerita. Dan jika adalah makmum masbuk, makmum yang masbuk, lama bacaannya. Bulat dah. Tuan masbuk dah lama pula dah baca eh. Kata dia, dan jika adalah makmum yang masbuk tu, lama bacaannya, baca eh masbuk tu. Ya masbuk, lepas tu lama baca eh dia. Tu dia deh. Bih, situ. Jadi kan tu. Maka tiada wajib membaca. Maka tiada wajib yakni atasnya, atas makmum masbuk tu, oleh membacakan barang yang lainnya, lain daripada Fatihah. Barang yang lainnya, lain barang. Itu deh. Barang yang lainnya, lain akan barang yang lainnya. Ini you know, maka tiada wajib yakni atas makmum tadi, hak masbuk, hak lama tu, tiada wajib oleh membacakan akan barang yang lain daripada yang lainnya, lain daripada Fatihah. Tiada wajib membaca akan barang, akan bacaan yang lainnya, lain daripada Fatihah. Itu dia. Daripada yang dapat, daripada yang didapatnya, dapat oleh orang yang masbuk di sini. Hok masbuk hok lambat ni tak wajib hok lain. Hok wajibnya kena Fatihah. Hok ia dapat akan anu hok tu sudah ada. Moga ia lambat dah. Nampak dah tu deh. Ia masbuk dah, lambat tak pula dah. Tak wajib di atas dia baca hok lain daripada Fatihah. Hok wajib baca Fatihah sedapat-dapatnya. Boleh tahu mana tahu tu. Bersalahan barang yang telah terdahulu daripada orang yang muafi. Bersalahan. Bersalahan ni khilafan. Aku lu zalika. Aku kata demikian itu. Demikian kata tiada wajib membaca akan barang yang lain daknya daripada yang dapat tu. Hal kada aku ni khilafan ai mukhalifan. Bersalahan pada barang yang telah terdahulu. Penama barang yang telah terdahulu baye daripada orang yang muafiq di sana. Pada bab muafiq ni. Habis kat tu. Kerana kerana barang yang ada di sini dimudahkan, maka patutlah dipeleherakan halnya. Itu dia. Kerana apa tu kata tiada wajib tu? Kerana barang yang ada di sini pada masalah masbuk ni dimudahkan dia kan masalah yang masbuk ni. Dimudahkan bagi dia. Dimudah tu dimaah lah. Bagi dia tu sebab ia masbuk. Maka patutlah dipeleherakan, maka patutlah dipeleherakan halnya, hal orang masbuk. Tiada yang lainnya, lain daripada masbuk. Hak nung dau. Tiada yakni tiada dimudahkan pada yang lainnya, lain daripada masbuk. Muafiq. Habis kata. Bersalahan pada orang yang muafiq. Ai wazalikal masbuku. Itu dia. Bersalahan. Wazalikal masbuku, dan bermula demikian itu masbuk tu bersalahan pada orang yang muafiq. Intaha. Bish kata. Sibramul lisi.
Kata dia barang yang disebut akan dia, akan barang akan dia, masalah ini. Bermula barang yang disebut akan dia, akan masalah ini ada disebut pada Fatihah. Hak kita Fatihah. Tapi hak ngaji ya wak topoh. Hak tu kan nak usah. Topoh. Topoh. Bukan Fatihah. Kita nak baki. Bukan Fatihah. Kena pada topoh. Pada kitab topoh. Bermula barang yang disebutkan dia akan barang. Bermula barang yang disebutkan, disebut akan dia. Ini dah ni. Bermula barang yang disebut akan dia, akan barang disebut masalah ini, yakni pada masalah ini disebut mana? Pada topoh, di dalam kitab topoh. Habis kata tu. Dan memadalah didapat bacaan ini akan dia gugur daripada Fatihah itu, Fatihah ini, Fatihah itu, ya jadi kita. Fatihah ini, Fatihah itu. Tu gana ni. Fatihah ini, Fatihah itu. Fatihah ini nikung. Nak Fatihah itu. Lakan. Kata dia dan hak tu gana. Fatihah itu ini adalah. Fatihah ini adalah. Nak masih persiap dah tu. Kata dia dan memadalah didapat bacaan ini. Bacaan Fatihah ni. Akan dia memada, akan dia, akan orang masbuk memada oleh gugur daripada Fatihah itu. Apa dah tu deh? Fatihah hak tu ime tanggung tu. Memada dengan hak tu dah. Cukup dengan hak tu dah. Tu dia. Tapi syarat nak tanggung Fatihah kena tengok katik lah. Tu kot tu. Kita tulis ni dan gugur. Wafi nuskotin dan gugur. Itu ada dan tak? Ada dan. Kita ngaji ni dan gugur daripada Fatihah itu. Nah itu okey. Kata dia dan memadalah didapat pada bacaan ini. Itu dia. Bacaan ini ni akan dia akan orang masbuk. Madah tu dah. Lepas tu dan gugur daripada Fatihah itu. Nah itu deh. Dan gugur daripada Fatihah itu. Fatihah yang ditanggungkan oleh imam tu. Yakni digugur, yakni daripada orang masbuk tu lah. Tak nak baca dia. Maka ia masbuk ni hukumkan seperti orang yang mendapat kemudian daripada takbir imam di dalam rokok. Wajib ia rokok didapatnya. Maka orang yang masbuk itu wajib ia mengikut imamnya pada rokok. Sama ada dapat membaca sesuatu daripada Fatihah atau tiada dapat sesuatu. Dapatlah rakaatnya. Tengok-tengok. Kata dia. Nek pun beragam mulai. Dia kata mana dah? Maka ia orang masbuk hukumkan, yakni diberi hukumkan seperti orang, seperti makmum yang mendapat apa ni. Maka ia, kalau turut ia dulu, kita ayah ni sini kok keng. Maka ia orang masbuk hukumkan, yakni dihukumkan seperti orang, seperti makmum yang mendapat ia makmum kemudian mendapat kemudian daripada takbir imam. Itu dia. Mendapat di dalam rokok ia tu rikau. Ataupun ha kata imam ketika dia dapat tu di dalam rokok. Apa tak? Dia takbir.
Nyinggi supur dengan makmum, hok dai hok ia gede dalam rokok tak imin. Takbir rokok lalu lah. Tak boleh baca apa. Maka ia orang masbuk hukumkan, yakni dihukumkan seperti orang, seperti makmum yang mendapat kemudian daripada takbir imam. Hal keadaan imam ketika dia rokok hal keadaan imam ketika dia dapat tu di dalam rokok. Boleh taluk azhar, boleh taluk betul-betul pada kata mendapat. Mendapat di dalam rokok. Wajib nanak aku. Maka wajib atasnya, atas masbuk oleh rokok. Wajib kena rokok lalu. Bila dia rokok kau, didapat maka pula. Maka didapatnya nyo masbuk. Maka didapatnya didapat oleh masbuk, yakni akan rakaat nyo. Dapat rakaat dia tu. Habis kat tu deh. Boleh. Tak apa lah tu. Kata dia, maka bermula orang yang masbuk itu wajib iyo, yakni wajib atasnya, atas masbuk tu oleh mengikut imamnya, imam masbuk wajib nak ikut tu imam. Mengikut pada rokoknya, rokok imam. Tu dia. Kata wajib tu tak main. Sama ada dapat membaca sesuatu, sama ada dapat iyo masbuk membaca sesuatu daripada Fatihah, atau tiada dapat masbuk, yakni membaca sesuatu yakni daripada Fatihah, tak dapat langsung. Jadi gana tu jawab dia nyo, dapatlah faraka'at nyo raka'at masbuk, boleh raka'at dia. Nampak dah tu deh. Tu kalau dia rokok deh tu. Maka jika adalah masbuk itu tiada dapat membaca Fatihah, tak dapat baca langsung, atau dapat iyo masbuk akan setengah Fatihah jua, maka ditanggungkan Fatihah itu, ditanggung oleh imamnya, imam masbuk. Fatihah tu tu imam tanggung. Tu dia, tu imam dia tanggung. Tapi sungguh pun kata tu imam tanggung dengan syarat. Tu dia. Kata ditanggung dengan syarat, ataupun bermula demikian itu tanggungkan Fatihah oleh imamnya tu, mutalab bisun, bersepakailah ia dengan syarat. Pakai bolil mulawasah taklu mazuh khabar mubtada mazuh. Wa zalikal hamlul mazkuru mutalab bisun. Bermula demikian itu tanggung Fatihah itu oleh imamnya tu, mutalab bisun, bersepakailah ia bisyartihi, dengan syaratnya, dengan syarat sah tanggung tu, dengan syaratnya syarat tanggung tu. Tu dia, tak ada syarat nak tanggung tak leh tu. Tu dia. Mana syarat ni? Menepati syarat. Jika adalah imamnya, imam makmum tu mutatahhirun, orang yang suci. So ada wuduk molek lah. Nampak dah tu deh. Tu dia. Dan bukan ia imam tu ada ia pada rakaat yang lebih. Mana misal rakaat yang lebih? Seperti rakaat yang kelimonyo, rakaat yang kelima bagi imam. Atau rakaat lebih. Hak tu tak tanggung tu. Nampak dah tu deh. Mana kata tu imam dia terlupa ke mana-mana naik mari rakaat yang kelima. Kita mari Allahu Akbar. Tu imam Allahu Akbar. Kita rakaat lalu dah. Hak tu tu imam tak tanggung Fatihah kita. Dan kerana rakaat hak dia rakaat yang lebih. Apa dah tu deh. Dia lupuk syarat hati. Pak kita tak tahu. Tak usah kecek buku tak tahu. Dia tahu weh. Dia mau ayat tu. Tu imam tu rakaat yang kelima tu. Tu dah. Tu kotu habis kata dia. Mana dah? Dan syarat lagi yakni pada menanggung oleh imam akan Fatihahnya tu. Iyo masbuk ni dapat rokok itu, rokok serta imam tu. Dapat gapo? Tomak ninah. Kata rokok tomak ninah tu sebelum lagi bangkit oleh imam. Iyo tak sih. Sebelum lagi bangkit oleh imamnya, imam masbuk. Yakni daripada rokok. Tu dia. Kata dapat rokok tomak ninah tu
sekurang-kurang rokok. Ha, nampak tu dia. Ya rokok dia tamak nino, sekurang-kurang rokok sekali dengan terime serta tamak nino. Baru terime tanggung Fatihah. Ha, tu dia. Habis sekata. Kata dia, maka jika terkamadian ia masbuk. Jadi lama lah, tertinggal. Terkamadian sebab membaca Fatihah. Ha, dia kata nak baca Fatihah. Ia masbuk, dia baca Fatihah. Hingga mana tu terkamadian? Hingga bakit oleh imamnya, imam masbuk, akan kepalanya, kepala masbuk, bangkit daripada rokok. Ha, jadi kan, maka lupuklah rokaat. Nyu rakaat masbuk. Tak leh rakaat dia. Ini sekat tu. Apa dah tu dah? Tak ayah ni. Mana belakang dah. Pak kita pun mana belakang dah ni. Ha, bakat-bakat chair sikit. Eh, sikit-sikit sore. So sore lah. Nak sikit chair sikit tak jadi. Habis. Kata dia, dan jika masgul ia makmum. Makmum masbuk tadi. Dengan membaca zikir yang sunat. Tuan masbuk dah, dah bergaduh dengan zikir yang sunat. Jawabnya, wajib. Nah, saya wajib, di wajib. Yakni atas makmum masbuk tu, dibaca Fatihah. Wajib kena baca Fatihah. Dibaca qodaharah, nonok yang. Qodaharah, qodahuru, yang membimbang ia masbuk. Tak kena. Wajib. Nah, saya wajib. Yakni atas masbuk, boleh dibacakan Fatihah. Qodaharah, membaca zikir yang sunat. Zikir yang sunat mana? Yang membimbangkan ia masbuk akan dia, akan zikir yang sunat tu. Ia makna kata, dia bergaduh dengan zikir yang sunat, dia kena wajib, dia kena baca Fatihah, ganti qodah hak zikir hak sunat tu. Ha, katakanlah misalnya, dia ni masbuk. Dia katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mana kata Allahu Akbar kabira tu? Katakanlah tiga ayat Fatihah. Ya, kena ganti Fatihah tiga ayat tu. Ah, nampak dah tu deh. Yang pada asalnya makmum yang masbuk ni, ya dah kat ana kat tu ya. Tapi makmum masbuk ni dak gaduh dengan zikir hak sunat. Bila gaduh dengan zikir hak sunat, katakanlah zikir hak sunat tu qada tiga ayat daripada Fatihah. Ya kena ganti, ya kena baca Fatihah lepas pada tu. Ah, tu dia. Ah, ya kena baca Fatihah lepas pada tu qada tiga ayat tu deh. Ah, tu dia. Habis situ. Ah, tu kata. Boleh deh. Ah, ni mana kata ni pun ada khilaf juga ni, bukan mati gini ni. Nampak dah tu deh. Ah, tu dia. Atau qadar masa diam. Ha, atas pada kata qadar, qadar huruf membaca zikir. Atau qadar masa diam. Ha, jika ia makmum masbuk tu diam. Ha, kalau dia duduk dia. Allahu Akbar. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha, nyebut lagu tu. Ha, masa dia tu fardu takdir kata satu ayat. Dia kena ganti Fatihah satu ayat. Situ tu di masa dia tu habis kata. Lepas pada tu maka mana dah? Dan hendaklah wajib, dan hendaklah ia makmum masbuk tu ijtihad pada demikian itu, demikian masa diam tu. Tu dia. Lagu mana ijtihad? Wa zalika ijtihadu ni musawwarun, dibuat upakan akan dia dengan sekira-kira ghalib zannya zan masbuk. Ia berat suka setara mana? Ha, setara tu kata, oh ni lebih kurang satu iyak je ni. Ha, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima Allah Akbar. Ha, dia nak tambah sikit lagi. Ar-Rahmanirrahim. Baru dia boleh rokok. Lepas tu boleh rokok tu, kalau rokok dia tak maknina sekali dengan terima, boleh rokaat dia. Nampak dah tu dah? Ha, tu kata. Sama ada pada surah ini, sama ada ia wajib ijtihad pada surah ini membaca daripada Fatihahnya sesuatu atau tiada. Kata wajib ijtihad tu, sama ada ia wajib ijtihad tu pada surah ini.
Surah mana? Membimbangkan dia atau qadar masa dia. Surah ning ni membaca. Yakni dapat membaca ia ia masbuk daripada Fatihahnya. Fatihah masbuk sesuatu ia dia baca sikit atau tiada. Ia dapat membacakan sesuatu. Ia kena lagu mana? Kena ijtihad juga. Agak tengok terlalu apa ayat ia kena baca. Kata dia, maka jika membaca ia ia masbuk akan qadar, bukan pada qadar. Qadar dah. Kita ni pada. Akan qadar ayat yang wajib atasnya dan wajib ia masrokok serta dapat didapat nyu akan imamnya dari rokok dan dapat ia tamak nino dengan yang dengan yakin, maka didapat nyu akan rokaat. Tengok. Mana kata nak ayat kata gini. Ibarat tak dulu. Kita ayat masalah dulu. Kita mari gaduh Allah, kita masbuk Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tiga ayat. Kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tu imrakum. Kita kena baca Fatihah. Wajib kena baca Fatihah. Qada doa iftitah pada tiga ayat ni. Lepas pada tu. Lepas tu kita baca tu. Lepas tu kita rokok. Kalau nyegi rokok, deh tau maknina sekali dengan tu ime, boleh rokok. Lepas tu kalau tak deh tau maknina sekali dengan tu ime, tak boleh rokok itu. Ini hina ayat tu ni. Ia kata, dan maka jika membaca ia masbuk akan qadar ayat yang diwajib atasnya atas masbuk tu. Dan wajib ia ia masbuk rokok serta didapatnya didapat masbuk akan imamnya imam masbuk didapat di dalam rokok dan padahal dapat ia ia masbuk tamak ninohnya tamak ninoh masbuk dapat tamak ninoh dengan yakin yakni pada rokoknya dapat tamak ninoh pada rokok dia hak tu maka didapat olehnya oleh masbuk akan rakaat nyu iyo tak sih nyu iyo dedah tu maka didapat oleh nyu oleh masbuk akan rakaat nyu rakaat masbuk oleh situ kata dia dan jika mengakak oleh imam nyu imam masbuk akan kepala nyu kepala imam mengakak daripada rokok dan iyo dan padahal iyo iyo masbuk tamamlah bacaannya, suklah bacaannya, bacaan masbuk tu akan Fatihah, suk Fatihah. Patu atau tiada, tujuh atau nak dan. Waktu ragu ana ada, dan. Atau nak dan. Dan tu pakai wawul had. Dan pada hati ada dapatnya masbuk akan imam, tiada dapat di dalam rokoknya rokok imam. Tak dapat ke apa? Tomak ninuh. Tak dapat tamak nino sertanya serta imam. Tak dapat tamak nino pada rokok. Tu. Hak tu jadi kan? Hak kita ayat ni. Maka luputlah oleh rakaat nyu rakaat masbuk. Bila luput rakaat, maka hendaklah wajib sini. Maka hendaklah wajiblah ia yakni atasnya atas masbuk. Datangkan kerjakan serkaat lagi. Datangkan bila? Kemudian daripada salam imam nyu imam masbuk. Habis situ. Habis lah kita ni beda-beda. Apa hari kita aja? Mula hari Sabtu dah. Sabtu. Sabtu lapan. Mana kata satu sampai Jumaat? Tujuh. Senin, Selasa, Rabu. Senang rasa abu, puluh ri. Padahal tu. Puluh ri. Maka hendaklah, maka wajiblah ia, yakni atasnya, atas masbuk tu, datangkan, kerjakan serakaat lagi, datangkan tu, kemudian daripada salam, imamnya, imam masbuk. Habis kat tu. Pergi dah tu. Dan jika akak oleh imam, akan kepalanya kepala imam akak daripada rokok akik pada rokok padahal iyo iyo masbuk tu belum lagi sempurna membaca Fatihah lagi ada pula lepas sempurna tu ialah tak boleh
buasa, buah hak belakang tu. Padahal belum ia, padahal ia ia masbuk, belum lagi sempurna membaca Fatihah nyo Fatihah masbuk. Nampak dah tu deh. Takmi akik pala, Fatihah tak suk lagi. Hak ni lazimlah ia, ia masbuk. Lazimlah ia, yakni wajiblah atas nyo, atas masbuk oleh niat mufarakah juwa. Wajib kena niat mufarakah jo. Baik, kata. Seperti barang yang diiktimad akan dia oleh Syekh Ibnu Hajar pada Minhajil Qawimi. Itu dia. Seperti barang bermula hukum wajib niat mufarakah itu, bermula hukum wajib niat mufarakah tu, adalah ia seperti barang, seperti hukum yang diiktimad akan dia, yang diberpegang akan dia, akan barang, akan hukum oleh Syekh Ibnu Hajar. Iktimad mana? Pada Minhajil Qawimi. Dari kitab Minhajil Qawimi dia, dia kata gitu. Dan iktimad oleh Khatib Syarbini. Khatib Syarbini. Iktimad mana? Pada Murni. Dari kitab Murni dia. Dan Ramli, iktimad oleh Syekh Ramli pada Nihayah, dalam kitab Nihayah dia. Bis kat tu. Tiga orang pergi lagu tu. Apa dah tu deh? Kalau luput rakaat. Mana kata kalau tak imek apa nama dia masbuk? Hadap gaduh dengan zikir yang sunat, ia kena qada semula Fatihah. Apa dah tu deh? Ia kena apa? Ia kena ganti. Fatihah ganti dengan Fatihah dengan qada hak zikir hak sunat tu. Kalau lah tak imek tu ia rokok dia tamak nina sekali dengan ta'imik, boleh rakaat. Apa dah tu deh? Boleh rakaat. Kalulah tak ada rokok, mana kata ta'imik akik pala dah. Gitu tak? Ta'imik akik pala, ia tak suk lagi Fatihah. Hak tu, luput rakaat dia. Bila luput rakaat, wajib dia kena niat farakah. Nampak dah tu deh? Kata wajib kena niat farakah ni, tiga orang duk berpegang lagu tu. Itu dia. Tiga orang duk berpegang lagu tu. Khatib Syarbini, apa nama ni? Ibnu Hajar. Khatib Syarbini, Syekh Ramli. Tiga orang kata wajib niat farakah. Nampaklah tu deh. Ingat mulai tiga orang ni. Lepas tu kita nak buat luah ni, nak terluah. Mana kata tiga orang ni pegang kok ni, wajib kena niat farakah. Tapi orang lain belum tentu lagi tu. Tu nak tahu orang lain. Orang lain dia buat baik mana? Dia buat macam mana? Dan berlaku oleh Syekh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ia katakan bahawasanya ia, ia makmum yang tersebut tu, tiada lazim mufarakah. Tak lazim niat mufarakah kali weh. Syekhul Islam kata gitu. Dan boleh ia, ia masbuk tu mengikut imamnya, imam masbuk turun sujud, boleh turun-turun sujud kita sania farakah. Turun sujud lalu turun tak imeh. Ditinggalkan hal kada makmum. Hal kada makmum masbuk tu ditinggalkan akan rokoknya, rokok masbuk. Nampak dah tu deh. Hak tiga orang tadi kalau tak imeh akik kepala dah lazim kena niat farakah. Nampak tak? Wei nampaklah pakti-pakti molek tu. Yang hak tadi. Nampak dah tu deh. Makmum masbuk dok gaduh dengan zikir hak sunat, dia kena dabar. Dia kena dabar Fatihah. Qada zikir hak sunat. Pasti dia kena rokok. Udah sekali dengan tok mak ni, dah dengan tok imam, dah tok mak nino. Hak tu dapat rakaat. Kalau tak ada, dengan mana kata tok imam akik pala dia tak suk lagi Fatihah. Hak tu luput rakaat. Bila luput rakaat, tak leh rakaat dia. Tiga orang tu dia kata wajib kena niat farakah. Syekhul Islam dah tak wajib niat farakah. Pasal mana? Turun sujud kali dengan tok imam, tinggal tok imam dia. Ya ke situ. Tu dia. Tu Syekhul Islam dia kata kot tu. Bermakna kata ada khilaf di antara Syekhul Islam dengan tiga orang tadi. Tiga orang tadi lazim niat farakah. Syekhul Islam dah tak lazim niat farakah. Boleh tu pergi selalu. Lepas tu bit situ, maka mafhum kalam Syekhul Islam, makmum itu khiyar antara niat farakah dan antara tinggalkan aturan semaya dirinya. Yalah, munggu tak ada lazim niat farakah. Bila tak lazim niat farakah, boleh pilih. Ya pilih ke mana? Pilih nak niat farakah pun tak apa. Ataupun nak tinggal aturan semaya diri pun tak apa. Tu pahamnya hak
Faham di apa dikata hak Zakaria As-Sanshari tu. Nah baru tu. Hak Syekhul Islam tu. Gambar tak? Tu deh. Habis tu dia kata, maka bermula mafhum kalam Syekhul Islam, bermula makmum itu khiyar. Yakni boleh pilih antara khiyar, antara niat mufarakah dan antara tinggalkan akan aturan sembahyang dirinyo. Maya diri bagi makmum masbuk tadi. Dan iyo makmum masbuk tu mengikut akan imamnya bila dia tinggal atau gas mari dia, dan iyo masbuk tu mengikut akan aturan mengikut akan imamnya. Imam masbuk hak ada iyo masbuk tu turun sujud. Tak apa lah, nampak dah tu deh, boleh buat kot tu. Jadi yo beh kat tu. Bila dah Zakaria kata gitu, bila kata Syekhul Islam kata kot tu, tiga orang tadi dia kata kot no, lazim niat mufarakah. Syekhul Islam dia kata boleh pilih niat mufarakah pun tak apa, no lagu rakaat pun tak apa, turut tak imej. Bila tu baik dua perkataan, dua pendapat lagu tu, dia jadi gano dan telah cenderung iktimaknya. Kau nyo anak nyo tu, nyo badak ke nyo beramu. Dia mau ni likung iktimaknya. Dan telah cenderung oleh Syekhul Islam. Ya buat lagu tu. Dan telah cenderung oleh Syekhul Islam. Itu dia. Dan telah cenderung oleh Syekhul Islam. Baca boleh. Dan telah cenderung oleh Syekh Ibnu Hajar Pada dua syarah bagi irsyad. Dalam minhajul kawin, dia kata kena lazim niat mufarakah. Nampak tak? Tapi cenderung dalam kitab syarah irsyad dia, dan telah cenderung oleh Syekh Ibnu Hajar pada dua syarah irsyad, cenderung bahawasanya adalah diberi hukumkan akan dia akan masbuk tu orang yang ketinggalan dengan uzur. Tu buat dah. Kenapa dah? Dalam kitab Minhajul Qawim lazim kena niat mufarakah. Tetapi dalam syarah irsyad dia, dia katakan bahawasanya adalah dihubungkan akan dia akan masbuk tu dihubung akan orang yang ketinggalan dengan uzur. Ketinggalan yakni daripada imam dengan uzur. Jadi supaya dengan orang muafiq, orang ketinggalan daripada tu imam dengan uzur ni, ya maaf, tiga rukun panjang-panjang. Ha, hukum supaya dengan nung. Ha, ni luar. Tu imam rakam akik pala ikut dia, kita besuk Fatihah kita. Bila dah gitu, maka diuzurkan ketinggalannya, ketinggalan masbuk tu hingga tiga rukun yang panjang-panjang. Gikok nu pula dah. Gidik nu. Dalam Minhajul Qawim lazim niat mufarakah. Dalam syarah irsyad dia kata kan dah. Dia kena kok ni. Mudah kita wi hukum supaya dengan orang muafiq lah sini. Maaf tiga rukun panjang-panjang. Mana macam Fatihah esok. Dan habis kat tu. Kat tu Ibnu Hajar dalam syarah irsyad. Dalam Minhajul Qawim dia kata kok ni. Mana kata kalau kita nak berlaku kok ni kok Ibnu Hajar ni luah dah kita. Kok tu. Dan telah dinakal pada topoh. Topoh ni hok pia. Topoh ni hok pia. Kita topoh hok pia, kita topoh. Syaromli. Kita topoh. Ibnu Hajar. Dan telah dinakal pada topoh
dinakal daripada kebanyakan ulama. Ia kata kena, ia kata gini, bermula orang yang masbuk, yang membimbangkan membaca zikir yang sunat itu. Ada topah pula dah ni. Apabila rokok oleh imamnya, imam masbuk, tiada lazim ia masbuk bahawa membaca akan qadar barang yang qadar barang qadar Fatihah yang lupuk, lupuk sebab baca yang sunat itu. Ha, ni kok ni buat dah. Dalam topah kata kok ni. Apa dah? Mana kata tak lazim kena gati dah. Tak gati pun tak apa. Masa waktu zikir kau dah tiga ayat misalnya. Tak kena gati, tak apa. Akan rokok selalu. Ha, luah dah lah. Hak turut Ibn Hajar dalam Minhajul Qawim. Lazim kena niat apa rokok. Mari hak Syekh, Syekhul Islam. Dia kata kena. Tak apa. Tak lazim niat apa rokok. Boleh pilih. Apa tak? Nak niat apa rokok pun tak apa. Nak lagu Quran pun tak apa. Ha, pergi situ. Mari hak Minhajul, apa nama ni, Syekh Ibn Hajar. Dalam dua syarah irsyad dia, we hukum serupa dengan orang muafiq. Oh, luah. Bagi tak nak jalan hok mana, tak apa belaka. Dia tahu, pergi kok tu pun boleh, pergi kok ni pun tak apa. Gih, biar. Nak pergi kok mana, biar dah. Ha. Lepas tu, mari sini pula dah. Mari hok sebut dalam kitab topoh nakal daripada ulama. Ya kata kena. Tak lazim kati dah Fatihah. Makmum masbuk hodop gaduh dengan zikir hok sunat tu, bakal tak kena gati dah pada Fatihah. Oh, lupuk dengan sebab ia gaduh dengan hazunat. Pas lagu mana bakar rokok itu? Senih. Habis tu dia pandai tak apa. Lepas tu bila atau tiada lazim, tetapi dengan makna buahkan. Tetapi yakni buahkan hendaklah mengikut ia masbuk itu, hendaklah wajib. Tetapi hendaklah mengikut ia masbuk akan imamnya. Imam masbuk pada rokoknya, rokok imam. Katanya kebanyakan ulama. Katanya kata Syekh Ibn Hajar. Inilah yang dipilih. Itu dia. Katanya kata Ibn Hajar. Inilah kata tiada lazim ni. Hak sebut dalam topah ni, tiada lazim ia membacakan qadar ni. Hak ni yang dipilih. Ini hak yang terpilih, hak mukhtar ni. Gitu. Tetapi telah merojehkan, telah mengkuatkan dia kan Ibn Hajar tu oleh perhimpunan ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin kata lagu tu. Itu dia dah. Rafi'i, Nawawi Rafi'i. Yang merojehkan hak ni. Syekh Nawawi Rafi'i, ulama terakhir ni, takut ni. Habis kata. Jadi situ. Dan telah memanjanglah oleh mereka itu. Siapa dia? Ulama mutaakhirin memanjang pada mengambil istidlal, mengambil dalil baginyo. Bagi kata tiada lazim ni. Cari dalil lah. Habis kat tu. Duk menyewa bahasa kata tak lazim. Dalil gini. Kita tak payah apa dah sini. Kata dia, dan bahwasanya kalam syaikhaini Nawawi Rafi'i menghukumkan dia. Menghukumkan dia hingga akhir barang yang ada padanya adalah kalamnya Syekh Ibn Hajar seperti ia taraduk. Dan bahwasanya kalam syaikhaini Nawawi Rafi'i menghukum akan dia akan kata tiada lazim hingga akhir barang yang ada padanya pada barang. Itu dia. Ya kata kena, we hukum kata kena, barang tu tak lazim je lah. Adalah kalamnya, kalam dia, yakni kalam Syekh Ibn Hajar. Seperti ia, Syekh Ibn Hajar ni, taraduk. Rupa dengan dia duk taraduk dah tu. Tu dia. Taraduk antara kata ini. Tu dia. Taraduk antara
kata ini. Mana kata ini? Kata ini tu duk mana? Kata ulama mutaakhirin tu. Kata ini kata ulama mutaakhirin hok kata tak lazim je. Hai, ada duk. Dan antara Syekhul Islam. Dan antara kalam Syekhul Islam, Syekhul Islam yang kata kena. Tak lazim mufarakah. Apa dak? Hok ia kata dalam Minhajul Qawim dia kata lazim mufarakah. Apa dak? Dalam hok Syekhul Islam dia kata gapo? Tak lazim mufarakah, boleh pilih. Mari hok ni. Syekh ini, orang hok ni tak lazim. Tak lazim apa? Tak lazim dabah, tak lazim gati Fatihah. Nampak tak tu dek? Bakal tinggal teruk. Seolah-olah kata dia ni duk taraduk tu. Antara barang ah. Dan antara kalam syaikhain, dan antara barang yang terdulu, yakni terdulu sebut daripada Minhajul Qawim, duk taraduk dalam tiga tempat dia ni. Nampak dah tu dah? Duk taraduk dalam Minhajul Qawim dia kata lagu tu, dalam syarah Syekhul Islam kata gitu. Apa dah? Tu dia. Mari di syarah irsyad nyegi kok ni pula dah. Dua syarah irsyad. Mari ulama mutaakhirin dia kata tak lazim mula. Ibnu Hajar dak taraduk tu. Apa dah tu deh? Tu dia. Tak apa dah tu luah bagi kita. Dan cenderung iyo, dan cenderung iyo, iyo piyo. Iyo Syekh Ibnu Hajar kepadanya, kepadanya, kepada kata tiada lazim tu. Tu dia. Dan cenderung iyo Ibnu Hajar kepadanya, kepada tiada lazim tu terlebih hampir. Napa-napa moyo mai kok ni tak lazim pakai hati ni. Intaha habis kata. Tak ada apa lah tu. Boleh. Kita nak akal hok mana-mana pun. Napa dah tu deh. Fardu takdir kita mari terlupa Allahu Akbar. Kita masbuk Allahu Akbar. Handas lacanya lidah. Biasanya lidah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'imi Allahu Akbar. Kita nak laku ke mana? Turuk di atas hak nun, kita lazim kena dabar Fatihah. Berat sikit ni. Berlaku hak ni tak lazim dabar Fatihah ni. Nampak dah tu dah? Bakal selalu, rokok selalu. Tak ada apa. Ada panas tak. Hak tu lah nak pergi ngaji sangatnya. Bakal-bakal cewek sikit sore. Habis dah kita ni. Tatmimu mas'alatin intaha. Tatmimu mas'alatin, mesempurnakan akan masalah. Kata dia, jika syak iya makmum, adakah orang muafiq? Yani adakah iya makmum tu orang muafiq? Muafiq. Atau iya makmum tu daripada orang masbuk? Aku ni muafiq ke masbuk? Muafiq ke masbuk? Tak main lagu tu. Tu kot tu weh. Bila dak main lagu tu, maka berlaku pada topoh bahawasanya lazimlah iya makmum tu ikhtiar ambil beringat. Tu dia. Lagu mana? Ikhtiar. Maka iya makmum tu takhalluf, menyalahi imam. Boleh menyalahi imam. Kerana mentamamkan membaca Fatihah. Dan tiada dapat rakaatnya, rakaat makmum dengan dia dengan takhalluf tu. Tu dia. Menyalahi tu imam tak dapat rakaat. Telah kita bukan mengetahui hak kita mengetahui, memtua. Wali agama. Memtua amalan. Telah memtua akan dia akan lazim ia ikhtiar tu oleh Syekhul Islam. Dan atasnya atahano. Dan atasnya atas memtua akan dia oleh Syekhul Islam ni jikalau tiada tamam ia makmum akan Fatihahnya, Fatihah makmum hingga berkehendak imam, kehendak oleh imam itu turun kepada sujud. Maka tak kala itu lazimlah ia makmum tu niat mufarakah. Mana apa tu dah? Ia boleh menyalahi tahu mana satu rukun hok panjang, satu rukun hok pendek. Jangan widai tu ime mula nak turun ke sujud. Apa dah tu dah? Rukuk tidak, jangan wit ime mula nak turun kepada sujud. Tu situ. Tu tak apa. Kalau dak gitu mana kata kalau tu ime beranjak nak turun sujud dah? Ketika tu lazimlah niat mufarakah. Maka jika tiada kerja, tiada dikerjanya, dikerja niat mufarakah yakni oleh makmum itu,
tiada dikerja seperti yang demikian itu, demikian niat farakah. Kalau tak niat farakah, batal oleh sembahyangnya. Seperti bandingan barang yang terdahulu sebut. Bermula demikian itu hukum tu. Bermula demikian itu hukum kata batas maya itu tu seperti bandingan, seperti bandingnya, banding masalah ini, banding kebandingan tu ada. Bandingan. Bandingnya. Seperti bandingnya, banding bagi masalah ini, barang yakni masalah yang telah tersebut, yakni tersebut dulu. Dan yang dan bermula, yang bermula hukum yang iktimat oleh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli bahwasanya ia makmum masbuk hak syak kata muafiq ke masbuk tu seperti orang muafiq diberi hukumnya, dihukum oleh muafiq, dihukumnya hukum amum, awe hukum sebab orang muafiq luah pula dah bagi kita muafiq ke masbuk, muafiq ke masbuk wisud lalu, apa tiba kita tak ada apa Syekh Ramli kata gitu, Khatib Syarbini kata gini, pendek kata benda ning luah bagi kita. Ikhtilafu ummati rahmatun. Tu rahmat ni, ikhtilaf ni ni. Habis sekat tu. Kata dia hendaklah ia lakukan. Bila kata hukum seperti orang muafiq tak pernah dianya, hendaklah maka hendaklah ia makmum tu tu, makmum muaf, makmum masbuk hak syak tu tu, makmum yang syak tu, syak kata muafiq ke masbuk tu. Lakukan, kerjakan atas tertib sembahyang dirinya, diri makmum. Dan didapat ia makmum tu akan rakaatnya, rakaat makmum. Dapat selama belum lagi lalu ataupun lepas oleh imamnya, imam makmum, terlebih daripada tiga rukun yang panjang-panjang. Tak ada apa-apa lah sini, boleh itu. Dan dengan dia telah memtua, dan telah memtua dengan dia, dengan iktimat Khatib Syarbini dan Syekh Ramli ni oleh Syihabur Ramli, itu dia. Dan yang zahir kalam, dan yang zahir kalam imdad, dan yang dan bermula hukum yang zahir bagi kalam imdad cenderung kepadanya, kepada Syihabur Ramli. Syihabur Ramli iktimat teruk Khatib Syarbini dan Syekh Ramli. Syihabur Ramli kok tu juga moyo dia. Mana kata boleh menyalahi daripada ta'imah tiga rukun panjang-panjang serupa dengan orang muafiq. Tu dia. Habis dah lah kita itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kullu ma qarrartu lakum. Bermula tiap-tiap bagai yang aku takrir lakum bagi kamu. Wa syarrahtu lakum dan bagai aku syarah bagi kamu. Zahirun wa wadihun. Zahirun zahir indi di sisi aku. Bihasabi fahmi dengan sekiranya pahamiku. Wa zanni dan sekaku. Faham betul sungguh? Wallahu a'lamu dan bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu. A'lamu ay alimun yang sangat mengetahui. Bisawabi dengan yang betul. Lepas tu hak dekat dua tu. Pakat-pakat tengok dah. Domain. Marai. Lepas tu ada sos tepat lagi tu. Pakat-pakat tengok dah. Tak ada nak tengok tak ada. Sikit je tu dah. Tu sos. Mana kata? Sikit lagi. Habis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musallian wa musliman ala afdalil makhlukati kullama zakarahu zakiruna wa kullama ghafala an zikrihil ghafiluna wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baytihi attahirina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai fakir Daud bin Abdullah Al-Fatani, selesai daripada menterjemah risalah ini, selesai pada waktu asar hari Selasa 14 hari bulan Syawal pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1259. Selesai menterjemah pada negeri Mekah Musyarrafah. Syarrafahallahu ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Habis lah kita kita ni. Habis sekat tu. Kamar dia. Habis dah kita kita ni.
buat kita semua ni pakat-pakat tengok, pakat-pakat muzakarah lah. Mana-mana tu apa? Jok di awal sampai ke sini ni. Kitab Munyatul Musalli ni di atas jalan hok kita buat daurah begini, nak lari sangat tu dak juga, nak kata kurang sangat pun dak juga. Boleh kita ambil bahas kada hok ni, lepas tu nak lari buat kita pakat mengaji berdalai lagi lah. Berdalai lagi dengan masa yang begitu begitu luahnya baru kita dapat lah. Tapi sekadar ni saya ijazah kepada fok kita semua ni, semoga fok kita semua boleh amalkan dan kita semua ni pakat-pakat menyebarkan kepada orang-orang yang di bawah jagaan kita, orang-orang yang duduk keliling kita, daripada masyarakat-masyarakat yang hampir-hampir dengan kita, ikutlah di mana-mana tempat pun. Semoga diberkati ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita dapat menyebarkan ilmu yang kita dapat tu. Balighu anni walau ayah. Itu dia. Akhir sekalinya, salah silap satu peribadi, maaf kepada saya, mana baik itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala deh. Ni kita beradu boleh 10 minit ke. Lepas tu kita akan mula pula sikit, boleh setengah je. Nak mula pula dalam susunan kita tu, kita nak tak Faridah pula. Lepas tu Mata Jemiah. Mata Jemiah ni nak degdak tak tahu lah deh. Takut dia nak kelik pula kerana 10K tu. Ni Faridah yang ada 18 muka. InsyaAllah kita akan sambung apa nama ni, Faridah pula setah lagi. Kita beradu setah. Ada market TO pada ni beradu setah ya deh. Itu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa nasta'inuka diyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kull shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa 'iyadhika min kulli shaytanin marin wa jabbarin 'anin wa zi'in wa dhibarin wa وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا بركة طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Minta nak katuk dulu, lepas tu bagi mereka hok anak-anak tu masuk semula deh. Nak jadi putus di antara kita ni dengan kita hok satu lagi tu deh. Terima kasih semua.